Oke, Bari. Siap ya, kita itu mundur. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bismillah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa Wesal TV. Kembali bersama saya, Ari Akbari, dan narasumber kita, Ustadz Yudha Setiawan, di acara Sehat Bersama Herbal Atoba. Ya, kita sapa dulu narasumber kita. Set. Alhamdulillah. Ya, insya Allah, hari ini kita akan bahas sesak nafas, Set. Ya Allah, kok susah banget ya nafasnya. Apa nanti tanya Pak Yudha aja ya? Kok nggak enak banget ini rasanya? Ya udah, nanti coba dah. Nah, di sini Ustaz banyak pertanyaan, Ustaz. Sebenarnya asma itu apa, Ustaz sebenarnya? Pasti akan lebih cenderung dia terkena sesak nafas. Tapi orang sesak nafas tidak harus terkena asma. Nah, ini perbedaannya situ, ya. Tapi pada intinya adalah sesuatu yang berhubungan dengan sesak nafas akan berhubungan dengan organ dada. Nih. Jadi asma dan sesak nafas mempunyai kesamaan dan juga perbedaan sumber permasalahan. Ketika seorang mempunyai gangguan asma, bisa dikatakan 80% lebih ini akan bersumber dari masalah gangguan lambung. Ini jelas pertama. Yang kedua, sesak nafas tidak terkena gangguan lambung. Contoh, dia itu karena keletihan. Nih ya, depresi, stres. Walaupun stres ini bisa memicu asam lambung, tapi belum tentu mempunyai gangguan lambung. Wow. Begitu. Berarti saat penyebab sesak napas itu antara keletihan dan mungkin asam lambung yang naik, saat ya? Iya. Oke. Dan saat bisakah saat menderita langganan asam lambung itu asma itu berhenti, saat? Secara otomatis asma susah untuk sembuh. Itu secara otomatis. Ketika seorang mempunyai asma, ya asam lambungnya atau lambungnya bermasalah atau mempunyai gangguan lambung atau emah, ya tukak lambung dan semisalnya. Makanya penting bagi seorang yang mempunyai penderita asma, lihat lidahnya, ya warnanya putih, terus ada paritnya. Berarti memang dia berhubungan dengan permasalahan asma. Tapi sesak nafas cukup saja lidahnya berparit di bagian depan, ya lidah seperti ini, lidah paritnya ini sesak nafas, ya baik paritnya ke sini atau retak-retak nggak ada masalah, yang penting di depan itu sesak nafas. Tapi belum tentu dia terkena asma, tapi dia sesak nafas. Sesak nafas atau asma juga sama, mau ciri-ciri adalah lebih banyak warna putih ini. Jadi sangat mudah sekali bagi penderita sesak nafas atau asma. Cukup saja memperbaiki daripada pola makannya. Apa itu? Tidak boleh konsumsi makanan yang terlalu kering. Nih, yang kedua yang terlalu manis. Yang ketiga makanan yang dihangatkan. Ini akan memicu seseorang yang mempunyai masalah adalah sesak nafas atau asma. Begitu. Siap. Oh, berarti saat makanan yang tadi pagi itu tidak boleh dihangatkan di sore yang setiap untuk dikonsumsi tidak boleh setiap. Itu nggak boleh keduanya. Kalau buah, Stad? Oh iya, untuk buah ada buah jeruk, jambu, biji, melon, semangka, ya, pisang juga termasuk. Tidak boleh untuk gangguan sesak nafas. Tapi sesak nafas yang asma masih boleh konsumsi pisang. Tapi kalau sesak nafas sebabkan depresi atau keletihan nggak boleh. Yep. Ya, terima kasih untuk pemirsa Wesal TV. Insya Allah bersama Ustadz Yudha memberikan solusi untuk gangguan penyebab asma. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di episode yang berikutnya, tentu dengan tema-tema dan insya Allah dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batuk, sesak nafas juga. Lagi batuk-batuk ya? Iya, Pak. Apa mau ngambil? Oh iya, silahkan, Ji. Iya. Sudah berapa lama batuknya? Dari pagi sih, Pak.
Silahkan duduk, duduk sini, duduk sini. Gimana, gimana, gimana? Jadi gini Pak, waktu tadi pagi kan saya berangkat kerja ini ke kantor. Cuman kan di perjalanan itu kan banyak debu, cuman waktu saya lagi jalan debu masuk tenggorokan saya terhirup gitu dan sesak dada serta batuk sekarang. Baik, ya kita bantu terapinya ya. Ya gimana? Tekan, keluarkan nafasnya. Terus tekan, lepas lagi, lagi tekan lagi, sampai betul-betul sudah tidak terasa sesak lagi. Ya. Napasnya ketika ditekan itu napasnya keluar gitu. Harus dikeluarkan. Fungsinya buat apa? Salah satunya adalah mengeluarkan angin panas di dalam tubuh supaya tidak menekan ke dada dan tidak terasa nyeri. Oh, gitu, Ustaz. Afwan, Ustaz, ini kan saya jarak rumah dari kantor kan agak lumayan jauh ya. Cuman kan di daerah saya itu banyak debu gitu jalannya. Yeah. Cara menanggulanginya itu gimana, Ustaz? Caranya mudahlah, kuatkan pertahanan tubuh atau kuatkan daya tahan tubuh. Ya, minumlah madu solusi, madu lambung ya. Biar kuat. Tekan kalau ketika bermasalah, lepas insyaallah sudah hilang sesak napasnya. Mudah. Manfaat madu lambung itu apa aja, Pak? Oh, banyak sekali insyaallah. Nanti di live-live selanjutnya akan kita bahas masalah ini. Oke, Ustaz, ngomong-ngomong untuk acara minggu depan itu kita akan bahas apa ini live-nya? Bagaimana menjaga sistem dan tubuh semakin kuat dan semakin kuat dengan cara yang sederhana.